Bapak Sakti bisa mendengar suara saya? Baiklah, selamat sore Bapak-Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang strategi jitu, bounce trading, dan breakout trading. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan pergerakan harga saat dalam kondisi bounce atau memantul atau ketika harga mengalami breakout. Untuk menggunakan strategi bounce trading ataupun breakout trading ini, hal yang paling penting yang harus Bapak Ibu kuasai atau ketahui yaitu teknik bounce trading dan breakout trading itu dasarnya support dan resisten. Mungkin pada webinar kami sebelumnya sudah sempat kita bahas tentang support dan resisten. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat atau mengikuti webinar tentang support resisten, Bapak Ibu bisa melihat webinar kami sebelumnya. Bapak Ibu bisa melihat di lewat YouTube. Kita punya channel YouTube. Bapak Ibu bisa buka www.youtube.com lalu ketikkan saja Forex MF. Nanti di webinar-webinar kami sebelumnya kami tampilkan di channel YouTube, ataupun Bapak Ibu bisa lihat di website kami. Baiklah, sebelum kita masuk tentang ke inti
webinar pada sore hari ini, yaitu Bonds Trading dan Breakout Trading, tidak salahnya kita ulangi sekilas atau kita flashback pengertian apa sih support itu dan apa sih resisten itu, karena ini menjadi dasar dari strategi Bonds Trading dan Breakout Trading. Untuk pengertian dasarnya, support yaitu sebuah level di mana harga diperkirakan akan mendapatkan tahanan ketika harga mengalami penurunan berdasarkan pergerakan sebelumnya. Jadi dalam artian support ini tahanan bawah. Jadi ketika harga mengalami penurunan atau ketika harga turun, ada level-level yang menahannya sehingga harga kemungkinan nanti akan ada dua, akan memantul atau akan breakout. Kemudian yang dimaksud resisten yaitu sebuah level di mana harga diperkirakan akan mendapatkan tahanan ketika harga mengalami kenaikan berdasarkan pergerakan sebelumnya. Jadi secara singkat bisa dikatakan resisten itu tahanan atas. Sementara untuk support, tadi saya singgung, yaitu tahanan bawah. Ini yang menjadi kunci dari strategi breakout dan bounce trading. Ini gambaran, sebagai gambaran tentang support dan resisten. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut, ketika harga turun, ketika harga mengenai support, kecenderungan harga akan, karena tidak berhasil menembus, harga akan memantul ke atas. Ketika harga naik ke atas, ada tahanan, tahanan atas yang dinamakan resisten, ketika tidak berhasil tembus, harga akan memantul ke bawah. Dan seterusnya, ketika turun terus, ada tahanan bawah, dinamakan support, ketika tidak berhasil tembus, harga akan kembali memantul ke atas. Ketika harga naik, ada tahanan yang dinamakan tahanan atas atau resisten, tidak berhasil tertembus, harga akan kembali turun ke bawah. Nah, strategi breakout dan bounce trading ini memanfaatkan kondisi ketika kondisi market seperti ini, ketika mendekati level support atau resisten. Nah, untuk menentukan support dan resisten, mungkin kita pada kesempatan kali ini saya tidak membahas terlalu dalam tentang support dan resisten. Seperti tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa mengikuti webinar kami sebelumnya tentang support dan resisten lewat link kami di YouTube. Untuk support dan resisten ada beberapa tools yang bisa dimanfaatkan, yaitu yang pertama dengan menentukan titik tertinggi atau titik terendah. Tools yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci Retracement. Ini sudah ada di platform Forex PMF Trader. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya Trend Line untuk menentukan support dan resisten. Ini cara tools yang pertama, yaitu kita menentukan titik terendah dan tertinggi seperti gambar berikut. Di sini ada titik tertinggi. Ini juga ada, kita hubungkan aja titik-titik tertinggi ini. Kita garis menggunakan garis horizontal, kita tarik garis lurus, ini akan menjadi support. Kalau di sini berarti ini menjadi supportnya, di garis tahanan bawahnya, sementara untuk tahanan atasnya, garis tertingginya di sini, ini akan menjadi tahanan atasnya atau resisten. Kemudian ini ada garis paling bawah lagi, ini bisa dikatakan sebagai support. Ini menentukan support resisten berdasarkan titik terendah dan titik tertinggi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat langsung manfaatkan grafik. Contoh seperti ini. Nah, seperti grafik Aussie ini bisa dikatakan resistennya di harga tertinggi, yaitu misalnya di area sini misalnya. Ini contoh, ini belum, hanya gambaran umum saja yang jadikan patokan. Untuk harga terendah misalnya kita taruh support di sini. Jadi untuk tahanan atas di harga tertingginya, tahanan atau supportnya itu di harga terendahnya. Itu menjadi supportnya. Lalu terus yang kedua yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan support resisten, yaitu dengan menggunakan Fibonacci Retracement. Untuk
perdalam tentang Fibonacci Retracement, sebelumnya kami juga sempat mengadakan webinar tentang Fibonacci Retracement yang bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti bisa melihat di YouTube atau di website kami. Ini hanya saya tidak mengulas secara dalam tentang Fibonacci Retracement, saya hanya memberi contoh saja. Dengan Fibonacci Retracement ini kita bisa menentukan level support resistennya. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya dari harga tertinggi kita ingin mengukur support resistennya, kita tarik ke bawah ke harga terendah ini. Nah, nanti dengan Fibonacci Retracement akan ada garis-garis horizontal seperti ini. Ini yang menjadi support resisten kita. Kalau di atas berarti resisten, kalau di bawah menjadi support. Demikian. Itu untuk Fibonacci Retracement. Lalu tools berikutnya yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan support resisten yaitu dengan menggunakan trendline. Untuk trendline ini juga sudah sempat kami bahas pada webinar sebelumnya. Saya di sini tidak akan membahas jauh tentang trendline. Bapak Ibu bisa melihat webinar kami sebelumnya di link YouTube. Trendline adalah, untuk sekilas saja atau untuk mengingat kembali, trendline yaitu alat bantu atau tools utama dalam analisa teknikal untuk menentukan tren yang sedang terjadi. Jadi pergerakan harga itu sebenarnya hanya ada tiga, yaitu uptrend atau tren naik, downtrend atau tren turun, serta market kondisinya sideways atau tidak cenderung datar atau belum diketahui tren utamanya apakah akan naik ataukah akan turun. Penggunaan trendline sangatlah mudah bagi Bapak Ibu yang masih baru mengenal tentang trading. Ini bukan hal yang sulit. Kita hanya perlu menghubungkan dua titik terendah atau tertinggi dalam sebuah pergerakan harga. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Sakti, cara aktifkan suaranya di mana? Pak Sakti bisa menekan tombol call using komputer. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi untuk tadi kembali lagi ke penggunaan Fibonacci. Lalu, pokoknya,
Kembali lagi ke cara menentukan Fibonacci. Di sini tadi kita tarik dari dengan tool ini Fibonacci. Ini klik Fibonacci. Lalu dari titik tertinggi kita garis ke titik terendah. Nah, dari sini nanti ada garis-garis. Ada garis-garis vertikal. Karena ada garis-garis vertikal, ini yang menjadikan support resisten. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa lihat di link YouTube kami. Nah, kemudian tadi lanjut lagi ke penggunaan trendline. Trendline ini sangat mudah. Yaitu kita hanya menghubungkan dua titik terendah dan tertinggi dalam sebuah pergerakan harga. Seperti terlihat di sini, kita pakai grafik ini. Nah, misalnya seperti ini, kita menghubungkan dua titik tertinggi dan antara misalnya contoh Aussie, kita lihat trennya, kita bisa menggunakan ini namanya garis trend line. Di Forex MF Trader sudah ada menunya. Kita klik, lalu kita dari titik gabungan titik-titik terendah. Nah, ini yang akan menjadi support. Yang menjadi support atau nanti menentukan untuk menentukan strategi bounce atau breakout tradingnya. Nah, ini contoh, ini ketika kondisi market sedang dalam kondisi uptrend, terlihat trendline menunjukkan cenderung mengarah ke atas. Ketika harga naik, turun, tidak naik lagi, turun, tidak berhasil tembus, dia naik lagi, turun lagi, tidak berhasil tembus trendline, dia naik lagi. Untuk menentukan garis trendline ini, untuk menentukan garis trendline minimal enggak dengar. Baik, untuk uptrend minimal ada dua titik lembah ini yang bisa kita hubungkan. Minimal ada dua, lebih banyak itu biasanya kecenderungannya akan trennya akan semakin kuat. Minimal ada dua. Kemudian untuk downtrend, kita bisa menarik dari puncak-puncak ini, misalnya ada puncak-puncak, kita tarik garis, kita hubungkan dengan menggunakan garis trendline, terlihat harga terus turun. Syarat untuk menentukan downtrend minimal ada dua titik puncak yang harus kita hubungkan, minimal ada dua. Lebih banyak biasanya akan lebih kuat tahanannya. Nah, tadi sekilas tentang pemanfaatan support resisten. Sekarang kita masuk ke inti webinar kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti tentang bounce trading dan breakout trading, sampai saat ini ada yang ditanyakan dulu? Buat bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Sebelum kita masuk ke bounce trading dan breakout trading lebih dalam lagi.
Dari Bu Lydia Sulistya, Pak, kalau support assistant bisa dipakai indikator tidak misalnya channel? Bisa, Pak. Maaf, bisa Bu, untuk support resistance di selain tiga yang saya sebutkan tadi itu yang saya tiga yang saya sebutkan tadi. Untuk menentukan support resistance bisa menggunakan indikator karena yang tiga yang saya sebutkan tadi itu yang biasanya yang dasarnya untuk indikator bisa dipakai misalnya channel bisa dipakai. Selain itu bisa juga menggunakan moving average juga bisa. Ataupun Bollinger Band itu juga bisa kita manfaatkan untuk menentukan support resisten. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Jadi ada dua strategi pergerakan harga. Kita bisa menggunakan menggunakan support resisten. Ada dua strategi yang bisa kita manfaatkan. Yaitu yang pertama bounce trading, kemudian breakout trading. Baik, pertama kita akan membahas tentang bounce trading. Bounce trading dia ada juga yang banyak trader-trader yang menyebut sebagai swing trader. Kenapa? Karena penggunaan strategi ini kita akan memanfaatkan pantulan harga ketika harga mendekati support atau resisten. Jadi bisa dikatakan ketika harga mendekati support dia tidak berhasil menembus support tersebut atau tidak berhasil menembus resisten. Harga akan kembali memantul. Nah, ketika kondisi harga memantul tersebut, itu peluang yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan teknik bounce trading. Nah, pantulan inilah yang akan menjadi sinyal kapan saatnya kita masuk untuk mengambil posisi buy atau sell. Contoh seperti ini untuk gambarannya. Misalnya harga di sini ada level support misalnya. Di sini ada level support, kemudian harga turun. Ternyata harga tidak berhasil menembus. Ketika harga mulai memantul ke atas, pada saat inilah kita entry point atau masuk posisi buy. Dengan analisa kita, harga tidak berhasil menembus support. Berarti analisanya ketika harga tidak berhasil menembus support, harga akan kembali naik ke atas. Nah, ketika harga mulai ada sinyal memantul ke atas, pada saat itulah kita masuk posisi buy atau entry point-nya di ketika harga mulai memantul ke atas. Bukan hati-hati ketika masuk posisi, jangan ketika di area support ini. Kita harus tunggu sinyal harga mulai memantul ke atas. Karena kita belum tahu apakah nanti akan tembus atau memantul. Kemudian untuk batas risikonya, sekali lagi ketika kita trading, kita juga harus menyiapkan risikonya karena sekali lagi yang bisa kita lakukan hanya menganalisa. Kita tidak bisa memastikan pergerakan harga ke depannya seperti apa. Untuk batas risiko yaitu sedikit di bawah support. Kenapa? Karena dengan asumsi ketika harga menembus support, harga akan terus turun. Oleh karena itu ketika misalnya di sini kita entry buy, kemudian harga ternyata berbalik turun dan menembus support, jangan kita biarkan. Kita harus segera mengantisipasi atau meminimalkan risiko kita. Yaitu dengan cara ketika nanti harga tembus support, berarti analisa kita salah. Karena cenderungan ketika harga tembus support, harga akan terus turun. Demikian juga ketika ada resisten di atas, harga naik, mendekati resisten, ternyata nggak tembus, kecenderungan harga akan memantul ke bawah atau kembali turun. Nah, kapan saatnya kita masuk posisi? Yaitu ketika ada sinyal nanti untuk toolsnya untuk memberi sinyalnya nanti ada caranya. Masuk posisinya ketika harga mulai turun. Jangan ketika proses harga masih naik, tapi tunggu harga memantul. Tunggu harga kembali turun, baru saatnya kita masuk posisi. Kemudian di mana batas risikonya? Yaitu sedikit di atas resisten.
sedikit di atas resisten. Sedikit di atas resisten. Karena dengan asumsi ketika nanti harga tembus resisten, harga akan terus naik. Ini contoh. Kemudian untuk trendline, tadi ada support memanfaatkan ini biasanya untuk harga tertinggi tertengah ketika kondisi market ranging. Kemudian ini resisten ketika market dalam kondisi trend. Misalnya ini trennya turun, kemudian harga cenderung naik, berusaha menembus garis trendline, ternyata dia tidak berhasil tembus. Ketika harga tidak berhasil menembus trendline, harga kecenderungan akan kembali turun. Kapan masuknya? Ketika harga sudah mulai mantul ke bawah sedikit, itu saatnya kita masuk posisi. Dengan batas risiko, nanti ketika harga tembus, garis trendline ini tertembus, itu batas risiko kita. Demikian juga sebaliknya, ketika market sedang dalam kondisi uptrend, terlihat ini garis dalam kondisi uptrend, harga turun mendekati garis trendline dan tidak berhasil tembus, harga tersebut akan kembali memantul. Ketika harga kembali memantul, itulah saatnya kita masuk atau entry posisi, yaitu ketika harga mantul ke atas. Untuk batas risikonya, yaitu ketika nanti garis trendline ini berhasil tertembus. Itu teknik bounce trading. Sebelum kita masuk ke breakout trading, ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, silahkan kami beri waktu. Silahkan tanya. Baik, dari Ibu Lydia Sulistia, untuk exit point sebaiknya pakai hitungan pips atau resisten atau support berikutnya, Pak. Untuk exit point sebenarnya pada dasarnya ini dikembalikan ke masing-masing trader. Jadi contoh misalnya seperti ini. Ada beberapa trader yang menggunakan hitungan pips, ada yang menggunakan resisten atau support berikutnya, ada. Tapi untuk teknik bounce breakout trading ini akan lebih baik jika berdasarkan garis trendline atau berdasarkan support resistennya, apakah tembus atau kalau bounce trading berarti ketika garis support resistennya tembus, itulah saatnya kita meminimalkan risiko. Demikian Bu Lydia. Untuk khusus untuk teknik bounce dan breakout trading ini, untuk exit point, jika support atau resisten tembus, itu untuk exit point-nya. Tapi pada dasarnya untuk secara umum pakai hitungan pips sebenarnya bisa, tapi khusus untuk teknik breakout dan bounce trading ini untuk exit point-nya kita lihat support resistennya tembus atau tidak. Ketika nanti support resistennya tembus berarti analisa kita salah dan kita harus segera meminimalisasi risiko tersebut. Demikian Bu Lydia. Untuk yang lain ada yang ditanyakan untuk bounce trading? Baiklah, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke teknik selanjutnya, yaitu teknik breakout trading. Kalau teknik bounce trading ini, yaitu memanfaatkan kondisi pergerakan harga di mana ketika harga tidak berhasil menembus support atau resisten. Sementara untuk teknik breakout trading ini, itu kebalikannya, yaitu memanfaatkan pergerakan harga ketika tembus support atau resisten. Dasarnya yaitu yang pertama, support dan resisten tidak akan selamanya bertahan. Ibaratnya misalnya kita melempar bola ke atap, misalnya kita punya atap rumah yang dari asbes, misalnya kita pantulkan bola kita pantulkan ke atas terus, lama-lama atap tersebut pasti akan jebol juga. Logikanya seperti itu. Jadi support dan resisten tidak akan selamanya bertahan. Suatu saat pasti akan pecah atau break. Ya, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu dari Pak Ariantara. Apa indikator yang baik untuk mengetahui bahwa akan tembus atau tidak? Baik Pak Ari, untuk teknik bounce dan breakout trading ini, kita nanti hanya tidak menggunakan indikator, kita hanya menggunakan yang namanya memanfaatkan kualitas support resisten. Yaitu dengan menggunakan trendline, Fibonacci, ataupun tadi sudah saya sebutkan di atas tadi, level-level harga tertinggi atau harga terendah. Sebenarnya indikator bisa dimanfaatkan, tapi
itu butuh waktu karena ketika Pak Ari menggunakan memanfaatkan indikator sebagai support assistant, maka Pak Ari harus mempunyai waktu luang untuk selalu di depan laptop untuk mengamati pergerakan indikator tersebut. Itu bisa dimanfaatkan Pak, tapi ada kelemahannya yaitu Pak Ari harus meluangkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan menggunakan trend line atau menentukan support resistance ataupun dengan Fibonacci retracement. Demikian Pak Ari. Gimana Pak Ari? Kalau ada ditanyakan lagi silahkan. Jika kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, strategi berikut ini yaitu memanfaatkan tembusnya level support dan resisten dengan asumsi bahwa tembusnya support atau resisten cenderung akan diikuti oleh pergerakan harga atau rally. Misalnya ketika harga tembus support, maka kecenderungan harga akan terus ke bawah. Demikian juga sebaliknya, jika harga tembus resisten, kecenderungan harga akan terus ke atas. Nah, contoh seperti ini. Kalau tadi di bonds trading, ketika harga mendekati support, tidak berhasil tembus, harga akan kembali mantul ke atas. Untuk breakout ini, kita memanfaatkan kondisi ketika harga tembus support. Jadi misalnya seperti ini, ketika harga tembus support, pada saat itulah kita akan masuk posisi sell. Kalau tadi harga tidak tembus support, kemudian harga memantul, kita ambil posisi buy. Tapi ketika harga tembus support, kita akan ambil posisi sell. Dengan batasan risiko, yaitu ketika nanti harga kembali di atas support, atau harga kembali ke atas support. Misalnya seperti ini, misalnya ini turun, tembus, kemudian harga naik lagi, menembus level support dari bawah ke atas, itulah saatnya kita menutup posisi kita, karena analisa kita sudah salah. Ini exit point-nya, yaitu jika harga kembali lagi ke atas. Dan juga sebaliknya, misalnya jika harga dari bawah naik, di atas ada resisten, ternyata harga resisten tersebut berhasil tertembus. Ketika harga level resisten ini berhasil tertembus, pada saat itulah kita mengambil posisi buy. Dengan batasan risiko jika harga kembali turun di bawah resisten. Jadi kalau bonds trading tadi, ketika harga tidak tembus resisten, harga memantul ke bawah, kita ambil posisi sell. Tapi ketika harga tembus resisten, kita akan ambil posisi buy dengan asumsi harga akan kembali naik. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu dari Ibu Lydia. Pak, kalau pasang stop loss, sebaiknya pas di support resistennya atau kita lebihin? Soalnya terkadang harga setelah menyentuh resisten, kadang balik lagi. Nah, untuk menentukan stop loss, jangan tepat di support atau resisten, Bu Lydia. Tepatkan beberapa pips. Kalau untuk yang teknik bonds trading, beri lagi ke bonds trading tadi. Seperti ini, bonds trading. Kita kembali ke bonds trading. Ketika harga kembali mantul ke atas, di sini kita ambil posisi buy. Untuk stop loss-nya, jangan pas di support ini, Bu Lydia. Jangan pas di support. Tapi sedikit di bawah support. Demikian juga sebaliknya. Misalnya, harga dari bawah ke atas, kemudian memantul, resisten ini nggak tembus, kita ambil posisi sell. Untuk level stop loss-nya, jangan di resisten, jangan pas di resisten, tapi sedikit di atas resisten. Untuk berapa pips-nya, kira-kira antara 50 sampai 100 pip untuk 5 kali, untuk yang harganya di 5 desimal, ya, dengan menggunakan 5 desimal itu antara 50 sampai 100 pip. Kemudian untuk yang breakout, level stop loss-nya. Untuk time frame, itu biasanya yang di 1 jam. Di 1 jam beli dia, 1 jam. Baik, kemudian untuk yang breakout, di mana level stop loss-nya?
Jika tadi sudah saya jelaskan, jika harga tembus support, harga akan terus turun. Di sinilah saatnya kita ambil posisi sell. Kemudian level untuk stop lossnya jangan pas di support sedikit di atas support. Dan juga sebaliknya, jika harga tembus resisten dengan asumsi harga akan terus naik, kemudian kita ambil posisi buy, level stop lossnya jangan pas di harga resisten, tapi sedikit di bawah resisten. Tanya lagi dari Bu Lydia, jadi 1 jam sekitar 100 pip, berarti kalau di time frame lebih kecil, lebih. Betul Pak, betul Bu Lydia, untuk time frame lebih kecil, bisa lebih kecil lagi untuk lebih meminimalkan. Bila kita lanjut. Nah, terkadang seperti yang sempat ditanyakan oleh Bu Lydia tadi, ketika harga tembus support ternyata harga kembali ke bawah, kita harus pastikan harga tersebut benar-benar menembus support atau resisten, karena terkadang ada yang namanya false signal atau ketika break itu hanya palsu. Jadi ketika kita menggunakan candlestick, maka dari candlestick tersebut harus memotong garis support atau resisten. Contoh misalnya seperti ini. Dan kita menggunakan teknik breakout, kita harus pastikan harga benar-benar menembus support atau resisten. Jadi yang ini digunakan dengan valid breakout, yaitu ketika bodinya tembus. Ketika bodinya tembus. Misalnya ini resisten, harga naik, bodinya tembus atau dalam artian candle ini harga penutupannya harus di atas resisten. Itu yang baru dikatakan valid breakout. Karena terkadang kalau Bapak Ibu pernah menemui ada kondisi seperti ini. Jadi misalnya di sini ada resisten, harga naik tembus, tapi harga penutupan masih di bawah resisten. Ini yang dinamakan dengan false breakout. Jadi ketika harga tembus seperti ini belum bisa tidak bisa dikatakan ini breakout. Tidak bisa dikatakan ini breakout. Ini yang dinamakan dengan false breakout. Hati-hati ketika menggunakan strategi breakout. Kita harus pastikan breakout-nya benar-benar valid. Bukan kasus seperti ini. Hanya menyentuh sedikit, tapi kemudian harga masih ditutup di bawah resisten. Oke, dari Ibu Lydia. Nah, saya sering kena seperti itu. Nah, itu yang harus kita pastikan dulu, Pak. Jadi ketika breakout, jangan langsung masuk posisi. Jadi misalnya contoh seperti ini. Misalnya ini break, candle ini break, jangan langsung masuk posisi buy. Kita tunggu dulu, ini valid atau enggak breakout-nya. Kita tunggu candle ini jadi. Ketika candle ini jadi, ternyata harga closing-nya atau harga penutupannya di atas resisten, kita pastikan itu breakout-nya valid. Tapi jika kasusnya seperti ini, ketika harga tembus, Bapak-Ibu misalnya langsung buy, misalnya terjebak nanti. Karena ternyata harga penutupannya masih di bawah resisten, itu yang dinamakan dengan false breakout seperti ini, kecenderungan harga kan masih akan kembali turun. Demikian, jadi untuk teknik breakout ini harus hati-hati, kita harus pastikan breakout yang terjadi benar-benar valid, yaitu harga penutupan harus di atas resisten, atau kalau kita harga turun menembus support, kita pastikan harga di bawah support, harga penutupannya di bawah support, terbodinya menembus support, seperti itu. Nah, ini contoh untuk strategi breakout. Strategi breakout itu ada dua jenis nanti yang dinamakan. Yang pertama yaitu strategi breakout agresif. Nah, sebelum kita masuk ke tentang breakout agresif atau yang konvensional, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan dulu? Baik, dari Bu Fethi, berarti kita harus tutup candle terlebih dahulu. Betul, betul Bu Fethi. Jadi untuk memastikan itu breakout valid atau enggak, kita harus menunggu harga penutupan candle tersebut. Baru open candle berikutnya, kita baru bisa masuk posisi. Kemudian dari pertanyaan dari Pak Ariantara, untuk membuat support dan resisten itu di time frame apa yang paling bagus, Pak? Support resisten bisa di semua time frame, Pak. Baik di 1 jam, 4 jam, ataupun daily, bahkan 30 menit ataupun 15 menit bisa dipakai. Tapi biasanya semakin besar time frame, biasanya support resistance-nya akan semakin kuat. Semakin kecil time frame, biasanya akan sering terjadi
kita kan lebih susah menentukan support resistance-nya ketika timeframe-nya kecil, karena biasanya kaki-kakinya kan panjang. Itu kan membuat kita lebih susah. Jadi akan lebih bagus untuk membuat support resistance di timeframe yang minimal sih 1 jam. Kalau saya biasanya di 1 jam. Minimal di 1 jam. Untuk menghindari fail signal. Karena akan kesulitan nanti kalau ketika kita menggunakan timeframe 1 menit atau 5 menit. Demikian Pak Riantara. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita lanjutkan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Yaitu yang pertama, strategi breakout yang agresif. Strategi breakout yang agresif yaitu begitu harga break trend line, di sini saya garis, di sini kita bisa menentukan garis trend line, ini ada titik lembah, sini ada titik terendah, ini ada titik terendah, kita hubungkan, kita di sini membentuk garis trend line, ternyata harga tembus, garis harga tembus trend line. Ingat, kita harus tunggu candle ini jadi dulu. Candle ini jadi, terlihat harga ditutup di bawah trendline atau di bawah support. Trendline ini kan jadi support. Harga di bawah support, open candle berikutnya, kita masuk posisi sell-nya di mana? Open candle berikutnya di candle ini. Di candle inilah kita baru bisa masuk posisi sell. Bukan ketika break ini, karena kalau break ini resikonya masih terlalu besar karena candle ini belum jadi. Karena bisa saja terjadi harga tembus, tapi penutupannya masih di atas support. Itu tadi yang dinamakan dengan false signal. Tapi ketika kondisi sudah seperti ini sudah valid breakout. Kapan kita masuk posisi, open candle berikutnya di sini, kita sell. Open candle berikutnya di sini, kita sell. Seperti ini. Ternyata harga, betul, harga terus turun. Seperti grafik yen, time frame 1 jam. Lihat pada grafik. Nah, ketika harga breakout sudah terkonfirmasi, kita langsung bisa mengambil posisi buy atau sell. Kemudian untuk strategi breakout yang konservatif, yaitu kita memadukan strategi antara breakout dan bounce trading. Dalam artian, ketika breakout sudah terkonfirmasi, kalau yang agresif, begitu confirm, kita langsung ambil posisi buy atau sell. Tapi untuk yang konservatif, kita tidak langsung ambil posisi buy atau sell, tetapi kita menunggu terjadinya pullback atau koreksi terlebih dahulu. Setelah terjadi pullback, kita menunggu lagi pantulan dari level support atau resisten tersebut. Baru pada saat itulah kita melakukan atau masuk posisi buy atau sell. Contoh seperti ini. Misalnya harga naik, intinya ada resisten, harga tembus. Harga tembus resisten. Kalau yang agresif pada saat break ini, confirm langsung ambil posisi buy. Tapi kalau yang konservatif, kita tunggu naik, kita tunggu harga koreksi terlebih dahulu. Kita tunggu koreksi. Harga koreksi atau bounce, kita memanfaatkan teknik bounce trading tadi. Kita tunggu harga koreksi. Ketika harga mendekati resisten, dengan asumsi ketika harga mendekati ini tadi yang resisten, dia akan tidak berhasil tembus, dia akan memantul lagi ke atas. Ketika memantul itulah, saatnya kita ambil posisi buy. Jadi kita tunggu koreksi dulu. Untuk exit point-nya sama, jika harga ternyata harga ditutup di bawah resisten. Demikian juga ketika harga tembus support. Ketika harga tembus support, kita tidak langsung ambil posisi sell begitu confirm, tapi kita tunggu pantulan harga. Harga mantul, mendekati support lagi, ketika harga mantul ke bawah lagi, pada saat itulah kita mengambil posisi sell. Itu perbedaan antara breakout yang agresif dengan breakout yang konservatif. Contoh seperti ini. Ini grafik yen, time frame 4 jam. Ini saya ada trend line. Begitu ini tembus, candle ini break, confirm, harga ditutup di bawah trend line. Pada kalau kita breakout-nya Bapak Ibu termasuk tipe yang agresif, open candle ini Bapak atau Ibu bisa langsung sell di sini. Sell-nya di sini, open candle break ini. Tapi jika Bapak Ibu termasuk tipe yang konservatif, kita tunggu dulu yen-nya turun, kemudian ada pantulan ke atas, kembali mendekati trend line, tidak berhasil tembus. Di sinilah kita, Bapak atau Ibu, mengambil posisi sell. Jika Bapak Ibu termasuk yang tipe yang konservatif, menunggu pantulan harga dulu baru masuk posisi sell. Jadi kalau yang konservatif masuknya di area ini,
Tapi jika yang agresif itu break confirm selnya di sini. Itu perbedaannya. Untuk yang agresif maupun konservatif ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jika menggunakan strategi breakout yang agresif, keuntungan yang diperoleh bisa segera masuk market dan tidak akan ketinggalan momen. Kelemahan untuk yang agresif, ketika melakukan sell, ketika harga tembus, ternyata harga naik lagi, ternyata harga kembali ke atas. Itu resikonya. Atau kelemahan ketika menggunakan breakout yang agresif. Kemudian untuk yang konservatif memiliki keunggulan dalam kemungkinan terjebak lebih kecil karena menunggu harga pullback dulu. Karena biasanya sifat pergerakan harga ketika dia tembus support atau resisten biasanya akan terjadi koreksi dulu. Jadi untuk meminimalkan kemungkinan kita terjebak itu lebih kecil karena kita tunggu konfirmasi pantulan terlebih dahulu. Tapi terkadang juga pullback tidak selalu terjadi. Jadi ada kelemahannya juga bagi yang konservatif yaitu ketika kehilangan kesempatan untuk entry karena harga sudah terlanjur bergerak. Ini biasanya terjadi ketika data dirilis. Ini biasanya terjadi ketika data dirilis, kita akan kehilangan momen. Jadi misalnya seperti ini. Nah ini contoh baru aja terjadi, kita tarik dari sini trendline, Aussie di 1 jam harga tembus trendline. Ketika kita nunggu confirm candle ini jadi dulu, pastikan ini close di bawah trendline. Jika nanti harga penutupannya di bawah trendline, open candle berikutnya kita bisa sell, itu yang agresif. Tapi bagi yang konservatif, kita tunggu dulu turun, baru nanti ketika ada pantulan, disinilah kita ambil posisi sell. Nah, demikianlah teknik memanfaatkan pergerakan harga menggunakan strategi bounce trading dan breakout trading. Jika ada pertanyaan, kami beri waktu. Waktu masih ada sekitar kurang lebih 10 menit. Bisa Bapak-Ibu manfaatkan untuk bertanya. Baiklah, dari Bu Fety. Jika demikian, kita bisa ketinggalan harga dong, Pak, kalau pas pergerakannya cepat. Bisa, Pak. Bisa, kita bisa ketinggalan harga. Tapi, sekali lagi, kita tidak bisa memastikan harga ke depannya. Kita tidak bisa memastikan apakah harga itu akan turun terus atau enggak. Oleh karena itu, itulah gunanya kita harus memastikan breakout itu benar-benar valid. Jangan ketika break langsung masuk posisi, jangan. Kemudian dari Pak Roni. Trendline sebaiknya dipakai pada time frame berapa? Kalau kelamaan kita bisa lupa, Pak. Nah, trendline bisa dipakai di semua time frame, Pak. Bisa di 1 jam, 4 jam, ataupun daily. Intinya semakin besar time frame berarti trendline tersebut tahanannya akan semakin kuat. Kalau kelamaan kita bisa lupa. Nah, ini enaknya kita menggunakan trendline, Pak. Ketika kita menggunakan trendline, kita bisa menghitung. Kita tidak perlu di depan komputer secara terus-menerus. Beda kalau kita mengamati menggunakan indikator. Karena kita bisa menggunakan pending order. Apa itu pending order? Nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam lagi. Di link YouTube kami sudah ada, Pak, cara penggunaan MetaTrader ada di situ, cara menggunakan nanti menggunakan pending order ada. Silakan bisa buka di link YouTube kami ataupun di artikel-artikel kami, di website-website kami ada tentang penggunaan MetaTrader. Bisa dibuka di forex.imf.com. Dari Bu Lydia, kalau nunggu pullback berarti harus ditungguin dong, Pak, chartnya. Ada triknya, Pak, supaya gak usah ditungguin.
sebenarnya nggak usah ditungguin Pak. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Misalnya kita nunggu pullback. Dengan trend dan kita bisa garis seperti ini kan Pak. Kita garis seperti ini. Kita bisa memanfaatkan, kita bisa kira-kira misalnya di sini ada puncak, kita bisa menggunakan dua teknik yaitu trend line dan support resisten dari harga tertinggi terendah. Di sini ada puncak, kita bisa gunakan ini sebagai resisten. Resistennya kita tarik aja di sini menggunakan. Nah, di level inilah kita nanti bisa lihat. Kalau di ini kan grafik 1 jam, kalau kita tunggu pullback area sini mungkin kelamaan bully dia ya. Kita bisa di sini kita bisa ketahui kira-kira harganya di berapa sih di level 8749. Kita bisa pasang pending order, Pak. Bully dia bisa pasang pending order sell limit yaitu di 8749. Jadi kita tidak perlu menunggu running di depan atau di depan laptop dari pagi sampai malam. Kita bisa pasang pending order. Demikian Bu Lydia. Dan dari Pak Purnomo, saya sebagai pemula untuk teknik berikutnya lebih bagus dan cocok yang agresif atau yang konservatif, Pak. Untuk sebenarnya tidak ada yang lebih bagus antara konservatif atau agresif lebih bagus yang mana. Karena sekali lagi saya sudah sampaikan tadi, masing-masing strategi punya kelemahan dan kelebihan sendiri. Saya kembali lagi ke tingkat pengembalian risiko dari Pak Purnomo. Tapi jika untuk trik tips saja, jika misalnya breakout-nya karena fundamental, Bapak bisa langsung menggunakan yang agresif. Karena ada momen, karena didukung oleh data fundamental. Itu lebih bagus menggunakan yang agresif. Tapi kalau break-nya pas nggak ada data fundamental atau pas jam-jam sepi, bisa nunggu harga pullback dulu. Demikian Pak Purnomo. Kemudian dari untuk Pak Roni, webinar ini ada rekamannya kah? Ada Pak Roni. Untuk webinar ini kami rekam dan kami nanti akan upload juga di website kami di forex.imf.com dan juga kita akan upload di YouTube. Jadi Bapak orang bisa buka youtube.com kemudian ketik aja di sini link channel kami di forex.imf. Nanti akan ketemu ini contoh-contoh webinar kami sebelumnya. Empat fondasi dasar dalam trading, forex.imf, kabar pasar. Ada semua di situ Pak. Di website kami juga ada. Kalau di website di sini. Kalau di website Pak Roni bisa lihat di EduSpot webinar. Nah, di sini Pak, Pak Roni di terdahulu nanti Pak Roni bisa lihat di sini di website. Demikian Pak Roni. Kemudian dari Bu Fethi, mungkin nggak Pak kalau kita menggunakan strategi ini pada dua trend line, biasanya saya menggunakan dua trend line, satu untuk entry dan satu lagi untuk melihat tren jangka panjang. Bisa Bu Fethi. Jadi ke teknik ini sangat fleksibel, kita bisa menerapkannya di berbagai kondisi market. Jadi untuk trend line yang 1 jam bisa dipakai, yang 4 jam juga bisa dipakai. Misalnya yang 1 jam untuk breakout-nya, trading 4 jam. Yang trend line yang 4 jam misalnya untuk targetnya atau untuk menentukan support berikutnya bisa. Bisa Bu Fethi. Bisa dikembangkan. Jadi ini yang saya sampaikan hanya dasarnya. Untuk pengembangannya banyak sekali bisa dikembangkan. Kemudian Pak Ariantara, apa bisa dengan melihat bentuk candle yang terbentuk Pak? Kira-kira bagaimana Pak kalau ada? Nah, untuk pengembangannya ini juga bisa Pak Ariantara. Jadi untuk confirm, untuk memastikannya kita bisa melihat bentuk candle. Bagaimana kalau ada? Sebenarnya untuk candle. Untuk khusus untuk candle, Pak Ariantara, kami nanti ada webinar khusus yang akan membahas tentang pola-pola candle. Tapi untuk teknik ini bisa digabungkan nanti dengan pola-pola candle untuk entry point-nya. Bisa sekali, Pak. Tapi untuk kesempatan kali ini, karena waktu yang terbatas, saya tidak bisa sampaikan. Tapi nanti ke depan, ikuti terus webinar kami. Akan ada pembahasan tentang pola-pola candle. Silakan terus ikuti webinar kami, Pak Ariantara. Nanti akan ada khusus untuk pola-pola candle. (Tuh)
Dari Bu Lydia, Pak, saya berikut webinar ini kalau mengenai formasi candle sudah pernah dibahas belum? Untuk formasi candle belum belum pernah dibahas Bu Lydia. Silakan ikuti terus. Nanti akan ada pembahasan tentang pola-pola candle. Ada lagi pertanyaan? Ya, sebelum saya juga ingin menginformasikan bahwa kami Forex IMF juga menyediakan fasilitas subscribe email. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengetahui analisa-analisa terupdate dari kami bisa mensubscribe di website kami ataupun nanti ada artikel-artikel yang bisa membantu atau menambah pengetahuan tentang trading. Bapak atau Ibu bisa subscribe di website kami. Kemudian kami juga ada outlook mingguan. Di sini bisa jadikan acuan atau panduan bagi Bapak Ibu untuk melihat pergerakan harga seminggu ke depannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Roni. Meletak garis trend line di atas candle atau di bawah untuk menggaris trend line di harga terendah, Pak? Harga terendah atau harga tertinggi, bukan di harga penutupannya atau di harga terendahnya atau di ekor-ekornya. Kemudian dari Bu Lydia, Pak, webinar berikutnya masih gratis kan, Pak? Untuk webinar masih gratis, Pak. Masih gratis, Bu Lydia. Masih gratis, Bu Lydia. Webinar kami, emang ini komitmen kami untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman ke bagi Bapak Ibu semuanya. Sementara masih gratis. Kemudian, tapi ada salah satu lagi fasilitas yang khusus kami sediakan bagi Bapak Ibu jika bergabung atau trading bersama kami, atau yaitu ada kita namanya fasilitas live chat. Jadi dengan jika Bapak atau Ibu menjadi nasabah di Forex IMF, akan ada fasilitas live chat, yaitu Bapak Ibu bisa bertanya langsung tentang kondisi market saat ini langsung ke tim riset kami. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menjadi nasabah kami, akan ada fasilitas live chat yang ini tidak semua broker menyediakan. Kami sediakan khusus, fasilitas ini khusus kami sediakan bagi nasabah-nasabah kami untuk langsung berhubungan dengan tim riset kami. Bisa bertanya live pergerakan harga sekarang, up to date. Untuk analisanya bisa analisa up to date. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui analisa-analisa kami atau menguji-menguji analisa kami, Bapak atau Ibu bisa mencoba membuka demo account kami. Bapak Ibu, Ibu buka account, fasilitas demo account kami, gunakan fasilitas demo account kami. Bisa di sini, start demo account. Bapak Ibu bisa isi, nanti gunakan fasilitas demo account tersebut sebelum benar-benar mendaftar menjadi real account. Untuk acara webinar berikutnya akan kami adakan hari Selasa depan, yaitu kita mengulas pasar untuk pergerakan seminggunya, kemudian pada hari Kamis nanti juga akan ada. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di link di website kami, yaitu di webinar.foreximf.com, itu akan sudah ada jadwalnya. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar sekalian jika ingin mengikuti webinar kami berikutnya. Baiklah, karena waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk webinar sore hari ini, saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi di webinar-webinar kami selanjutnya. Selamat sore, sukses buat Bapak Ibu, sukses buat Anda, happy trading.